Hai kawan, bertemu lagi dengan aku, Preskar Fadi. Maaf, kemarin Senin sama kemarin Kamis itu gak bisa record karena loading saya itu nge-stuck ya, kawan. Kawan-kawan, maafkan saya ya, karena saya ini Minecraft-nya maklum, Minecraft Crack. Kali ini kita akan membuat video elevator air dari redstone ya, dari redstone kawan. Langsung aja kita ke video. Yang kita butuhkan adalah redstone, piston, button, magma block, soul sand. Ini bisa fence gates atau sign. Ya pastinya water karena namanya juga elevator water. Blok apa saja sama kaca. Pertama-tama kita buat seperti kita hadapkan ke keselu. Kita buat ini panjangnya itu 1, 2, 3, 5 ya. 5 kawan. Lalu kita taruh magma block itu di kanan lalu seperti ini. Kita kasih redstone di piston, taruh block, selesai. Lalu kita taruh redstone di sini. Ini tingginya terserah kawan. Ini tingginya terserah sampai ke ujung ujung batas naruh blok pun gak apa-apa. Karena ini tutorial jadi gak tinggi-tinggi amat. Biar memperpendek durasi. Lalu kalian taruh blok biar nggak bocor si airnya. Lalu kalian taruh vent gauge. Setelah itu kita tinggiin dua lagi lah, kita lebihin sampai 3. Kita taruh blok. Taruh vent gauge lagi. Selesai, kita tinggal kasih airnya. Lalu kita buat lantai keduanya ya. Ini terserah kalian sih, mau buatnya kayak gimana pun bebas ya. Lalu kita buat tempat buttonnya. Kita taruh di sini ya kan, kita taruh kaca siap ya bentuknya.
biar agak hemat aja sih. Sebenarnya nggak pakai blok pun nggak apa-apa, asalkan nyampe. Inilah kenapa di video ini aku pakai kaca. Udah selesai. Kalau mau turun pun tinggal tekan kacanya. Kok masih tetap jalan ya? Wah, kebalik nih guys, kebalik kawan. Sial kan. Bocor kali ya. Oh, salah taruh nih. Kesalahan lama-lama pak, jadi salah terus nanti. Tuh sudah saya coba tuh, bentar kok nggak bisa lagi. Udah bener apa tadi nggak bisa turun ya. Oke kawan, segitu dulu video untuk hari ini. Maaf telat nguploadnya karena kemarin itu Minecraft saya loadingnya nge-stuck jadi gak bisa masuk. Untuk terakhir, salam.